Musisi Maya Estianti merayakan ulang tahunnya yang ke-46 tahun hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Maya Estianti mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya dari sang putra bungsu Abdul Qadir Jailani atau yang biasa disapa Dul. Dul menuliskan ucapan selamat ulang tahun lewat puisi. Puisi tersebut dituliskan Dul dalam unggahan di akun Instagramnya. Tak hanya itu, Dul juga menyinggung soal dosa besar seorang laki-laki. Menurut Dul, seorang laki-laki akan sangat berdosa apabila membuat seorang wanita menangis. Oleh karena itu, Dul mengucapkan permintaan maaf karena kenakalannya selama ini. Dul berharap bundanya tak pernah lelah untuk selalu membimbingnya.